Halo guys, nih terkenal yang ngerti meninggir. Rumah makan anyar nang kebumen. Apa coba, telengge. Rumah durian. Rumah durian runtuh, bukan rumah durian. Sing pada kepo, teknai ngerti ya. Rumah makan anyar nang kebumen. Pokoknya rame, panganan enak-enak. Ora perlu larang-larang, madang sebeleu cukup nang dijal. Nah, nang rumah durian ya. Ngerti lah, lokasinya nang di. Ngongol tidok na ya. Tenang we di situ yang pada madang nang kana rame bok motor jejer-jejer ya. Motor jejer-jejer tandanya apa? Laris ya. Berarti apa? Siji laris, lorot, tempatnya nyaman. Ingat dulu apa? Panganannya murah. Terus apa? Enak. Ya is kue lah ya. Intinya salah siji ini mesti menyangkut kue. Tapi orang mau salah siji, dia mesti segena ya. Panganannya murah ya. Panganannya enak, tempatnya nyaman. Ya oke, nyong. Pernah yang ngerti gaya ya. Salah siji ini menu nih. Inang-ana. Karena rumah durian berarti apa? Ya, durian, nyong mesti mesen rumah durian. Nang rumah durian nyong mesennya durian ya. Durian kocok. Ya, iki Pak Kude ya. Tempatnya nyaman, adem ya. Soale adem lah apa? Arek asene ya. Oke. Delenge, belum api rame mbok. Kita pengen ngerti menu-menu nih kayak rumah durian Kebumen. Nang di lokasi ini, nah gue ketan bawa jalan S. Parman depan SMP Negeri 3 Kebumen. Nah, menu sing utama nang kana berarti apa? Ayam geprek ya. Gue murah bok, bok 10.000 tok. Ya 10.000 is berek. Ya cukup rasa larang-larang nah, telur ya, nah ndong iso ndok. Karena mending gue paket nasi ayam sambal lalap. Ayam goreng geng kampung itu udah sebu ya murah lah ya ayam bakar yana bebek yana bebeknya rong puluh ribuan ya sampai rong ibu bibir rolikur ya oke jamin Indolita guys ke nasi goreng ya ora usah larang-larang ya tenang gue murah lah kok dijamin nang ini gawe ngiler ya kuet iwana apa bayana kok singora nara ya singora duwe-duwe dore sama dang ya sope ya yakin urusan larang kalau si utruk weh ya cah kangkung mangan nang rumah makan di tempatnya nyaman mikirnya mebu wes. Nah, karena rumah durian berarti isine umbene mut durian-durian tok tapi ora durian kabeh ya napa guys. Alpukat ya, mangga ya. Seblak guys, seblak ana guys. Pokoke sing seneng pedes gue bisa mengenehi ya. Dimsum ya ana sing lagi viral nang dadi panganan sing dimsum kabeh ya. Guys, duriane gue, duriane warna-warna, durian alpukat, durian nangka, durian keju coklat original. Duren-durenan, ya belah duren ya nak. Oke ya, ngopi sedulur, singket luar kota bisa mampir ya, pengen mengrumah duren, ana tempate ya, nang di nang ngarep SMP Telu Kebumen. Oke langsung tekap emang eneh ya, boleh ya, ayo yuk ya, gagah-gagah, pintuku ya, gagah-gagah raya yuk juga. Ya ya wong lanang ora waton ora ya ya ora gagah ya. Tenan iki rame mbok. Iki lah kayak jiro lupa 67 bolu sanga 112 15 sewu akeh ya. Oke cocok lho mangan bareng keluarga. Lho nongkrong karo anake karo silingguane. Ye cara sapa iki gendah ya. Sini sin ya. Watun-watun suka sampai dagangan malah jalan malah dijual video ya disuruh apa-apa
Pokoknya sedulur kabeh ya. Pokoknya dolan mangke Kebumen ya, kita gitu, naik rekomendasi salah si jenis panganan sing bisa dibilang enak lah ya. Orang selarang-larang cukup buat dimulai sebu madang wereg nyaman nang jero anyes soalnya napa anak asene ya. Ya room tour karena ngerti lokasinya men lebih gampang ya, patokannya ke alun-alun ya, ke alun-alun mengetan arah tugu lavet. Nah engko anak belokan pertama, perapatan pertama pas SMP 5 belok kiri. Nah gue mau ngomong tut nabai ya, rumah makannya pas dengar SMP Tendu Kebumen. Nah kayaknya kebetulan mangan karo My Honey Bunny Sweetie Baby ya, mengenai yang bikin mesen bebek, orang mesen geprek, akhirnya pengen geprek yang mesennya bebek bakar das. Nah karo sop es teh, es jeruk. Nah dan tidak lupa karena ini rumah durian ya, mesennya apa? Durian lah guys, masalah mesennya apa ya. Nah sing waktu kon nyicipi dishit jare enak apa ora, enak nyong melu mangan tapi jare mantul ya, mantul opo ya, melu ngeplok jenenge sing ngeplok sing tekno sapa ya nyong ya, ya lah pokoke mangan ora usah adu-adu, pengin duren ora usah adu-adu meng kali gesing apa meng Purworejo lagi mengenai meng rumah durian. Rumah durian ya, durian harus larang-larang lah. Mulai dari 12.000 WS durian kocok ya. Harap sing es krim durian ya anak. Nah, ke sop ayam, sop ayam orang larang mukur rola sebu we. Rasane yakin. Gawe ngiler pokoke. We kecap we mbok ora mandeg-mandeg plok kowe. Nah, enggak usah tidur kabeh ya. Sing kepengin mangan enak, mangan murah bisa langsung datang saja ke TKP ya, tempat kejadian perkara. Nang di we lokasine nang Jalan Es Parman depan SMP 3 Kebumen ya. Jadi nang nggon kota ke kompleke nggon surgane jajanan lah ya, nek termasuk si anyar ya. Jadi sedulur kabeh ora sisin-sisin ya, ora sapa kewu, langsung teka bae nggawa duit 20.000 bae wis cukup ya. Madang ayam geprek loro bae karo wedang putih cukup ya, nongkrong nang kafe madang bareng misal metu karo pacare nggo duit 20.000 tok cukup ya. Nah we kan mau nibai ya cangkeme, ih sarune nggih cangkeme tutuke tutuke sek maem iku maem terus mame kadah tapi mboten lembu-lembu nggih alhamdulillah nggih, kata sing iri nang sing atus niku madang ya oke ora lemu ya, sak mesti ora kepengin ya. Nyong bikin melu ngeplok berarti ya, nyong melu ngetek na gue pokoknya endulita banget, apa mending durian kocok ya. Panjang makanya duriannya masuk pokoknya kepengen mengenai mending ya, cukup duriannya. Nah mau sedulur kabe ya, cukup sekian bay ya. Jadi aja kelalen kepengen makan enak, makan murah, tongrongane nyaman ndak meng rumah durian bae. Aja beti larang, makane ora larang murah ya. Ayo bagian mukur 10.000 dan sing 5.000 ya ana ya. Nang di lokasine Jalan Es Parman depan SMP 3 Kebumen, dari kalau dari arah timur itu Tugu Lawet, masih ke barat nanti ada perapatan yang kedua belok kanan. Oke. Dari alun-alun ke timur ada perapatan yang pertama belok kiri ya. Lokasi nang ngono Google Maps ya cukup
yang gampang dikulati. Wis ya sedulur ya, mungkin kayak ketok cukup yang suweret waktunya Bali ya. Oke, terima kasih, tunggu review rumah makan dan makanan enak dari aku ya. Bye bye sedulur kape, wassalamualaikum.